<Sedad> Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Ashadu an ilaha illallah wa adahu la syarikalah Wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh Ayuhal ikhwa fi Allah itaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa angtu muslimun Sahabat Ahsanul Qurun Di mana saja berada Semoga kita diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di awal tahun Masehi ini, alangkah baiknya kita untuk segera mengevaluasi diri, untuk mengingat, dan untuk bermuhasabah, supaya memang kehidupan kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tema kali ini, saya akan mengajak antum semua untuk... Mengingat tentang kematian dalam sebuah peribahasa dikatakan makuna dunya ilajana jatun muajalatun tidaklah kita hidup di dunia ini melainkan hanya sebagai jenajah yang masih ditangguhkan kita itu adalah jenajah yang masih ditangguhkan yang sebentar lagi cepat atau lambat kita akan mendapat giliran entah kapan kita untuk Mendapat giliran yang jelas bahwa kita tidak boleh terlena dengan kehidupan ini. Kita tidak boleh terlena dengan masa muda karena untuk mati tidak harus tua dulu. Kita tidak boleh terlena dengan kekayaan karena memang untuk mati tidak harus orang yang selalu miskin. Kita pun tidak boleh terlena dengan sehat karena memang untuk mati tidak harus sakit dulu yang jelas kematian itu adalah layaknya tamu yang datang tanpa diundang tamu yang pasti akan menghampiri setiap makhluk yang bernyawa tamu yang akan hadir tanpa harus dipersilahkan alangkah baiknya ketika Imam Ash-Syafi'i rahimahullah bersenandung dalam sebuah syairnya tazawad minat taqwa fa'innaka la Ida janna laylun Hal ta'ishu ilal pajiri, fa min fatan amsa Wa asbah dohika. Wa qadnu sijat akfanuhu Wa la yadri Fa wa kam sigorin Yurta umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri sungguh betul ikhwan sekalian ketika Imam Syafi'i bersenandung tazawad bina taqwa berbekalah dengan ketakwaan fa inna kala karena sesungguhnya kamu tidak tahu ida janna lail apabila malam telah datang hal ta'isu ilal fajri apakah ada jaminan bahwa kamu akan hidup sampai hari esok. Wakam minfatan amsa wa asbaha dohika. Karena banyak para pemuda yang ketika pagi dan sore ia tertawa terbahak-bahak. Sementara wakot nusijat akfanu huwa Sementara kain kapannya telah ditenun dalam keadaan ia tidak menyadarinya. wakamin min sigorin betapa banyak anak-anak kecil. Yurta jatuh umrihim yang diharapkan memiliki umur yang panjang. Wa qad udhilat ajaduhum, sementara jasad-jasadnya telah dimasukkan dul matal qabri ke dalam gelapnya kuburan. Dan wa kam mata bila betapa banyak orang yang sehat yang mati tanpa sebab. Wa sakimin, dan banyak pula orang yang sakit dia dapat hidup dalam waktu yang sangat lama. Inilah hakikat kematian. Betapa banyak juga para pengantin yang dirias untuk suaminya. Sementara ruruh mereka waqad kubidat arwahuhum lailatul Sementara ruh, ruh mereka telah dicabut pada malam, pada malam Qadar. Inilah hakikat kematian. Betapa sering kita mendengar berita-berita tentang kematian. Betapa sering kita melihat mayat-mayat dan orang-orang yang telah kita cintai kita kebumikan tapi kenapa hati, hati kita seolah-olah kering hati kita seolah-olah kematian itu tidak akan menjumpai, kita seolah-olah kita ini akan abadi ingat Ikhwan <sessizukupan> Fidin Rahimahkumullah Janganlah kita menjadi orang yang tulul amal Panjang angan-angan Yang seolah-olah kita akan abadi Kalau dalam Al-Quran dikatakan Nahum ahrosan nasi ala hayati ladina asroku ya waddu ahadum banyak orang-orang yang menginginkan ia akan diberikan umur seribu tahun yang padahal umur yang panjang itu tidak akan sedikit pun menjauhkan mereka daripada azab Allah karenanya mari kita untuk mengingat kematian kenapa? ketika Imam Al-Qurdi mengatakan man maut barang siapa yang banyak mengingat kematian ukrima bisalah satin ia akan dimuliakan dengan tiga hal yang pertama adalah tajilut taubah ia akan segera melakukan taubat yang kedua adalah orang yang banyak melihat kematian akan dimuliakan wakona atil kolbi akan diberikan kepuasan hati puas dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kenapa seolah-olah hari ini orang tidak ada kepuasan mungkin karena tidak mengingat kematian karena panjang angan-angan tadi yang ketiga, orang yang banyak menghormati maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu taala adalah wal mujahadatu fil ibadah, wan nasyatu fil ibadah, akan semangat dalam melaksanakan ibadah. Sementara waman nasi al maut dan barang siapa yang melupakan kematian, uji bisalah satin. Ia akan disiksa oleh Allah dengan tiga hal. Yang pertama adalah taswifut taubah, akan menunda-nunda taubat ah saya belum puas dengan kemaksiatan, belum puas dengan dosa, nanti ajalah tobatnya. Karena memang saya masih muda dan sebagainya. Yang padahal tidak tahu kapan kematian itu akan datang menjumpai. Taswifu taubah. Yang kedua, wa ada bil kafaf dan tidak rido dengan keadaan, bahkan selalu menyalahkan takdir menyalahkan Allah Ya Allah kenapa takdir saya begini Saya tidak ridho dan tidak puas dengan kehidupan ini Seharusnya saya ini tidak begini Seharusnya saya ini tidak begini Itulah akibat melupakan kematian Dan yang paling parah ketika orang melupakan kematian adalah Wattakasul alal ibadah Akan siksa orang yang banyak melupakan kematian itu adalah Malas dalam melaksanakan ibadah Hewan Fidin Rahimahkumullah Kematian adalah merupakan nasihat terbaik Kematian adalah merupakan Akhir daripada perjalanan hidup kita di dunia Kematian adalah Episode akhir daripada Episode-episode kehidupan Yang akan kita jalani Maka tidak ada orang yang paling pandai Kata Rasulullah Tidak ada orang yang paling cerdas kata Rasulullah selain orang yang al-isti'dad lil maut, orang yang selalu bersiap-siap untuk menyongsong kematian sebelum kematian itu tiba. Semoga ini adalah menjadi ibrah, semoga ini menjadi nasihat khususnya bagi saya dan umumnya bagi ikhwan-ikhwan sekalian. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.